Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mushahidin al-kiram, pemirsa Dalwa TV yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berjumpa kembali di dalam bulan Ramadan yang bulan yang suci ini, mengisi hari-hari kita yang penuh dengan barokah, bersama-sama kita mengkaji, mempelajari sebuah nazoman yang sangat fenomenal, yaitu Qasidah Aqidatul Awam. Alhamdulillah, kita bersama telah sampai kepada pembahasan tentang sifat-sifat mustahilnya Allah, sifat-sifat mustahilnya Rasul-Rasul Allah. Sebelumnya, pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat, di episode-episode yang telah lewat, kita telah dijelaskan bahwasanya wajib atas setiap umat Islam untuk mengetahui dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat wajib, dan meyakini serta mengimani bahwasanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala juga mempunyai sifat wajib. Adapun sifat wajibnya Allah Subhanahu wa ta'ala ada 20. Sifat wajibnya para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala ada 4. Setelah itu kita juga wajib untuk mengetahui dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat jaiz, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Begitu juga para utusan-utusan Allah, para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka juga mempunyai sifat jaiz, yaitu wuku'ul a'radil bashariyah. Selanjutnya, kita akan menyempurnakan pembahasan kita yang berhubungan atau berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala atau sifat-sifatnya para rasul. Kali ini kita akan membahas sifat-sifat mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat mustahil para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam nazaman, sahibul qasidah mengatakan, wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfaz li khamsina bihukmin wajibi. Yang artinya, wal mustahilu diddu kulli wajibi. Adapun sifat mustahilnya Allah adalah lawan dari semua sifat wajibnya Allah. Atau sifat mustahilnya para rasul adalah kebalikan dari semua sifat wajibnya rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini bisa kita ketahui sebagaimana sifat wajibnya Allah Subhanahu wa ta'ala ada 20, maka sifat mustahilnya Allah Subhanahu wa ta'ala pun ada 20. Sebagaimana sifat-sifat wajibnya para rasul-rasulnya Allah ada 4, maka sifat mustahilnya para rasul juga ada 4. Kita mulai dengan sifat mustahilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-adam, kebalikan atau lawan dari sifat wajibnya Allah, al-wujud. Al-adam artinya tidak ada. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada. Yang kedua adalah al-hudus atau baru.
kebalikan dari sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala al-qidam, dahulu. Artinya mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat hudus atau baru. Karena Allah Subhanahu wa taala ada sebelum segala sesuatu ada. Yang ketiga, sifat mustahilnya Allah adalah al-fana. Artinya binasa atau hancur. Dan sifat al-fana ini adalah lawan atau kebalikan dari sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala al-baqa, yang artinya kekal. Jadi maknanya mustahil Allah Subhanahu wa taala akan binasa. Mustahil Allah Subhanahu wa taala akan hancur. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyatakan dalam Al-Qur'an, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang keempat adalah mumatsalatuhu lil hawadits. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menyamai kepada makhluknya. Dan sifat ini adalah kebalikan dari sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala, mukhalafatu lil hawadits. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala sama atau menyerupai dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah adamul qiyam bin nafsi. Atau yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mandiri. Allah Subhanahu wa taala masih membutuhkan kepada bantuan selain zat-Nya. Dan ini adalah sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala, kebalikan atau lawan dari qiyamuhu bin nafsihi. Yang keenam adalah at-ta'addud, yang artinya berbilang. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala berbilang, baik berbilang zat-Nya atau berbilang sifat-Nya atau berbilang af'al-Nya, pekerjaan-pekerjaannya. Dan sifat ta'addud ini adalah lawan dari sifat wahdaniyah. Selanjutnya yang ketujuh adalah al-ajzu. Sifat mustahil ya Allah Subhanahu wa taala yang ketujuh, yang artinya adalah lemah. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat lemah. Dan al-ajzu ini lawan dari sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala al-qudrah, mampu atau berkuasa. Yang kedelapan adalah al-karahah, yang artinya terpaksa. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-karahah, terpaksa. Dan al-karahah lawan dari sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala al-iradah. Jadi apa yang terjadi di dunia ini, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memaksa Allah. Yang kesembilan adalah al-jahlu, yang artinya bodoh. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat bodoh. Dan al-jahlu ini adalah kebalikan dari sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala al-ilmu. Yang ke-10 adalah al-maut, yang artinya mati. Maknanya mustahil Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat mati. Dan al-maut sendiri adalah lawan dari sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala al-hayah, hidup. Yang ke-11 adalah as-samam, yang artinya tuli atau peka, tidak bisa mendengar. Mustahil Allah Subhanahu wa taala tuli. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sebagai hamba-hambanya untuk berdoa. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat tuli atau somam, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mendengar doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-Nya? Maka as-somam adalah lawan dari sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala as-sam'u.
Kemudian yang ke-12 adalah al-ama, yang artinya buta. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat buta. Dan al-ama adalah kebalikan dari sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala, al-basar. Selanjutnya yang ke-13 adalah al-bakam atau al-bukmu, yang artinya bisu. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat bisu. Dan al-bukmu adalah lawan dari sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala, al-kalam. Yang ke-14 adalah kebalikan dari sifat-sifat ma'nawiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mustahil Allah Subhanahu wa taala ajizan atau lemah. Ini kebalikan dari sifat wajibnya Allah, qadiran. Yang ke-15, mustahil Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat karihan, terpaksa. Dan ini adalah kebalikan dari sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala, muridan. Yang ke-16, mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat jahilan, bodoh, tidak tahu. Ini adalah kebalikan dari sifat wajibnya Allah, aliman. Yang ke-17 adalah mayitan. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat mayitan, mayit, meninggal atau mati. Dan ini lawan dari sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala, hayyan. Yang ke-18 adalah kaunuhu asamma. Allah Subhanahu wa taala tuli. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat al-asam. Dan ini kebalikan dari sifat as-sami'. Yang ke-19, kaunuhu a'ma. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat buta. Dan ini lawan dari sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala, basiran. Dan yang terakhir, sifat mustahilnya Allah Subhanahu wa taala adalah abkam. Artinya mustahil Allah Subhanahu wa taala zat yang bisu. Dan ini lawan atau kebalikan dari sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala, mutakalliman. Inilah sifat-sifat mustahilnya Allah Subhanahu wa taala yang ada 20. Kemudian kita beranjak kepada sifat-sifat mustahilnya para nabi atau para rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tahu bahwasanya para nabi atau para rasul mempunyai sifat wajib 4, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah, maka sifat mustahilnya para nabi dan para rasul juga ada 4. Yang pertama adalah kidzib. Mustahil para rasul, para nabi, mereka berdusta, berbohong. Jadi kidzib adalah kebalikan dari sifatnya, sifat wajibnya para rasul, yaitu as-siddiq. Kemudian sifat mustahilnya para rasul yang kedua adalah al-khiyanah atau berkhianat. Mustahil para nabi-nabinya Allah, para rasul-rasulnya Allah, mereka mempunyai sifat khianah. Dan khianah ini kebalikan atau lawan dari sifat al-amanah. Yang ketiga, sifat mustahilnya para rasul adalah al-kitman, yang artinya adalah menyembunyikan. Jadi mustahil para rasul tidak menyampaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disampaikan, diajarkan kepada umatnya. Jadi tidak ada sedikit pun yang mereka sembunyikan. Tidak ada sedikit pun yang mereka rahasiakan dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disampaikan, diajarkan kepada para umatnya. Dan al-kitman adalah kebalikan dari sifat wajibnya para rasul, at-tabligh. Yang terakhir, sifat mustahilnya para rasul adalah al-baladah, yang artinya adalah dungu atau bodoh. Jadi mustahil para nabi-nabinya Allah, mustahil para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala, mereka bersifat baladah atau bodoh. Dan al-baladah lawan kebalikan dari sifat wajibnya para rasul, yaitu al-fatanah. Maka dari sini
sudah kita bisa mengetahui jumlah sifat wajib dan sifat mustahil, baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dimiliki oleh para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, sudah berjumlah 48. Mengapa? Karena sifat wajibnya Allah 20, sifat mustahilnya Allah 20, sudah ada 40. Sifat wajibnya para nabi dan para rasul ada 4, sifat mustahilnya para nabi dan para rasul ada 4, maka 48. Ditambah dengan sifat jaisnya Allah 1 dan sifat jaisnya para rasul 1, maka lengkaplah 50.